Ini ada pun nak lagi rakyat dah dulu saat ni. Pada awalnya mba dapat solat witir dengan imamnya 3 rakaat. Kamu dia tak kala datang waktu sahur, hamba cita nak sambung solat witir supaya cukup 11. Tak ada apa. Nah, nak sambung boleh. Sambung buat macam mana Ibnu Umar tadi. Kita bangun semaya dulu 1 rakaat. Supaya mencukupi dengan hak dulu. Bila mencukupi dulu, mana tak ada witir lagi lah. Apa hati kak? Semaya, nak semaya apa? Nak niat tahajud ke? Qiyamulail ke? Lepas tu bawa masa cukup dah kita buat nak tahajud leh lapai ke? Qiyamulail leh lapai. Lepas nak tupu pada witir ni. Ha, sebelah lah. Tadi, hak tadi kita ni dah kita buat dah sedekaan lagi kapus itu dah tu. Ha, tu hak jalan ni hak tarik Ibn Umar buat lagu tu. Kita semaya tarawih. Nak ambil fadilat jemaah. Lepas tu witir bulan ni tutup jemaah. Dari tu jemaah. Kalau kata imam, buat sedekah. Kalau kata saya witir lagi, tak mewi salat, bangun salat lagi. Itu satu jalan. Jadi cadar nak semaya lagi lep malam. Tengah malam bangun sahurnya, nak semaya lagi. Bila tak mewi salat, dia bangun sedekah lagi. Ha. Lepas bangun sedekah lagi, jadi tak ada witir lagi dia hanya. Panati khare boleh juga. Kalau witir dah, tak mai wisalah, wisalah witir dah lah kan panggil. Maka dalam hadis kata tidak ada dua witir pada satu malam. Bila witir dah, kalau nak semaya lagi lah malam, semayalah nak saya perkat, tapi witir tak kena buat dah witir dah. Ha. Tapi kalau nak witir pula, ha kena cukup dulu sini, maya dulu surkaat. Surkaat ni mengganakkan dengan yang hak surkaat dulu. Jadi apa orang tua kata panggil buka semula. Ibarat kata tutup dah tu buka semula. Bila buka semula, semaya sekaat terbuka dengan hak dulu. Ha, lepas tu nak buat apa-apa. Akhir tamak dengan witir. Ha, boleh juga. Ha, tu dia. Tu gak cerah pada ajinganlah. Ha, boleh situ dah lah. Ha, tu dia tahu jalan dia. Tu kata jalan ni banyak. Jalan banyak. Lepas tu pada khilaf pula kata menjadilah kamu akhir sembahyang kami itu witran. Ij'alu akhir salatikum fil lail witran. Menjadi oleh kamu akhir sembahyang kamu di waktu malam menjadi ka witir. Lepas itu dia khilaf amalil pa. Yang kata lil wujub. Yang kata dak lin nadbi. Lin nadbi. Sampai itu bina atas tadi tu Abu Bakar dia sembahyang witir sudah. Lepas tu tengah malam dia semaya berapa nak semaya. Ha. Hak kata wajib, hak kata wajib kita buka dengan satu dulu. Buka dengan satu. Ha, lepas tu kat semaya witir. Sebab apa? Sebab nak amal dengan satu hadis lagi, tidak ada dua witir pada satu malam. Jadi kalau kita witir dah, bangun semaya pula, pahu witir pula jadi dua witir. Alah ada kata tidak ada dua witir. Ha, hati jalan tu buat tiga jalan itu. Kita tengok hujung sikit lagi. Dia kata baik. Soalnya tak kalah hamba bangun mengerja rakaat yang pertama itu niat witir ke? Witir buat apa? Bukan niat witir. Ya witir dia apa dia witir ni tunggah. Nak tamak dah ni. Ni bukan nak tamak, nak cukup hak dulu eh. Dah dulu tas maya dah kan witir. Witir itu so nama witr. Watr, witr. Lapa dia tu soli sunatal watr. Biasa tak sunatal watri? Tak biasa tak? Biasa soli sunatal witri tak? Haa, dia tu baik dua lurah tu. Kalau kita dengar dia kata soli sunatal witri, jadi tegah dia. Ini menjawab ayat lama kita tegah kan. Soli sunatal watr rakaat. Oi, tu imeh tak kena tu. Aduh, tak pandai dah tu imeh. Witi, apa dah watir mana-mana dah watar tak ada. Ha, ni noyak siap-siap lah, kot jadi berguna. Lepas tu dia baca lah Quran, baca mana? Wal fajr walayalin ashr. Apa tu? Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal. Ha, tu kata watar. Mereka tak tahu lah Quran ada, mereka baca tu. Ha, wal fajr.
walayalin ashr, tu habis upah lah. Wasyaf'i wal witr, tu ialah tu witir dah tu. Sampai ada kira Allah yang baca wasyaf'i wal witr. Kenapa? Witir go dia syafa' kuki, kuki tu. Bila cukup gu 2, 4, 6, 8, 10, 12 naik lagi hak gu panggil ku. Tu syafa'. Watr hak tak cukup gu ki. 3, 5, 7, 9, 11. Tu panggil watr. Gak tu habis upah. Demi ganap. Wal watr demi gasal. Hak gu tak gu, gu tak gu. Ha, depan aja situ lah. Kira baca. Wasyafa'i wal witr. Hak kita wasyaf'i wal watr. Tapi bila semaya usali sunatal witr, pahala ayat usali sunatal watri kena lah. Lepas itu tak biasa ngaji, tak biasa dengar hati juga. Hai, kena tu. Ada asal-asal. Mula juga tak ingin terawak usali sunatal watr. Kita ma'amun ni ngata, ingat ma'amun nak tahu. Oh, ma'amun tu emang tu pelak ni. Pelak tak biasa dengar, tak biasa dengar ni buah dia. Tak biasa dengar ni besar ada apa lah. Ha. Tu ayat siap-siap dah tu. Jo, niatnya semaya sunat sudah. Gasar dengan hak-hak dulu tu. Sudah tu gak, kita tamat dengan witir. Tak nama kata beri pun dua witir. Kalau tu tak seganak kita bangun, kalau tu tak semaya satu, bangun semaya dua tak ada kena witir, pasal witir hak dulu dah. Tu dia. Cuma dok katanya mu apa mentakhir ke dengan witir ni bagi orang yang azam bangun setahunya buat sungguh. Ha tu dia aulanya nanti takhir ke. Tapi bahasa kita ni tentu tak tentu ni Ahmad. Ha ini. Ku tak harap ke diri ku. Zah kau lain ke diri ku, ku tak harap. Bangun dengan wala tak semaja. Bangun kecil-kecil tu kelih. Ku tak harap ke diri ku. Pakai selalu lah witir lah, tak ada syak lagi. Ha tu dia panjang main pecungak nak semaja. Tak ada apa aja lagi lah. Senih lah. Ha gitu. Nengok orang tak boleh ni, orang witir dah. Begitulah, lanjut sikit hari ni tu. Cukup dulu kita ayat kedua, kita baca semula lah insyaAllah ta'ala. Dan kita dalam apa dalam untuk bila puasa ni minggu depan tu maknanya ada lagi lah. Kalau kira tu ada lagi, lepas dah tu lah kita beritahu.